kurang jua. Paham lah? Di dunia dan di akhirat dua-duanya kurang karena cintanya kurang. Maka inilah yang terbanyak. Adapun hamba-hamba Allah nang sedikit hitungannya, golongannya, ini orang cintanya sempurna kepada Allah, maka kebahagiaannya mulai di dunia sampai di akhirat, maka puas jiwa. Adapun untuk menghasilkan cinta nang kuat di dunia, dua aja. Ahaduhuma nomor satu, qat'u ala ikid dunia, ampe maurusi dunia nang mengganggu. Nah itulah ala ikid itu jangan sampai ditinggal. Ala ikid nang mengganggu, lamun dunia kada mengganggu tak apa-apa, ya kan? Lamunnya kalau mengganggu jangan dibuang, tapi kalunya mengganggu buang aja sudah. Mengganggu pak, bini kalunya mengganggu buang. Godoh kada sa, kada sebutin. Bunga kada sekati. Apabila mengganggu apalagi kakawalan aja. Apabila dunia itu sifatnya mengganggu, baalih aja pun. Usaha baalih aja mencari usahaan nang kada mengganggu lawan ibadah. Walau misalnya nang mengganggu tadi, mengganggu ibadatnya, pokolehannya sedikit jiwa. Nang kada mengganggu ibadat, lumayan. Walau nang kaya itu. Ini lamun hendak uja orang amun teh bahari, kalau kau hendak, kalau kau hendak ya, ya kan? Kalau kau hendak kami, kalau kau hendak kami, artinya lamun ikam pada anak aku ah, karena kami yang ucor kami kau. Samun teh, samun teh bahari. Ji. Hadan andika apa enang duanya ji. Nah itu aja ala ikid dunia. Misalnya kita bapangkat, mah keganggu kita. Anu belajaran keganggu. Baca jawakat dia kada terbaca lagi, Quran kada baca lagi, gara-gara pangkat kada usah lagi sudah, serahkan ke lain aja, unjuk nang guru usut tuntung. Mencari ibadat terganggu anak. Dunia nang mengganggu ibadat alaif marannya. Qat'u kita putus saja sudah. Inilah menghandak, apalagi sudah Tuhan ini para kematian ini. Menhandak jua, terserah aja pak. Tapi tadi ini kan sedikit aja nang kawal, artinya berat jua ini. Tapi hasilnya bang, bah hasilnya nah kubur luas banar, jadi surga langsung. Nah pengecek di surga nah, dan surga nah. Tepacu surban bah. Sudah buka serban tuh bah tau lagi ya Allah harmoko wa ikhraju hubbi ghairillah minal qalbi serta meletakkan nang lain dari Allah di luar hati. Nang lain dari Allah letakkan di luar hati. Bini di luar hati aja, duit di luar hati aja, memang kadang-kadang orang membuat duit di dalam hati. Kalau lelaki yang membuat duit najar berusuk kontong kadang sampailah ke dalam hati,
Ada yang pangkal lah mengebinian ngajak. Inggan utang aja besar. Ada sampai ke dalam hati. Langan membuat duit sampai ke dalam hati, bungkas dadanya. Yalah. Itu aja. Andaklah nang lain dari Allah di luar aja. Maka pemikirannya di luar aja kan. Ujuran kalah. Kursi di luar. Meja di luar. Kosong lah yang di dalam rumah ini. Bila kosong lapang ada. Lapang lah kursi situ, meja di situ, lemari di situ. Anu wadah makan situ juga. Ye. Lemari akan situ juga. Sah. Sah. Bahinak kenapa? Nah, malih. Jadi nang di luar juga, nang di dalam juga. Jangan sampai nang di dalam dianggap keluar, nang di luar dianggap ke dalam. Pokoknya tidak boleh masuk kecuali nang berkepentingan. Nih sedikit nang kawan kayaknya sedikit. Sedikit. Jika kita kan lihat mencana bahagian mata, mendengar bahagian telinga, ngalih ini sedikit aja nang kawan. Nang kebanyakan bah melihat anda, bah mendengar anda. Lalu artinya tarik, tariket, duitnya ke dada. Nah ini dengan kiamat. Hah? Ini berapa nak? Hah? Ini berapa? Ini berapa? Alah kasih lah. Hah? Tiga? Hah, lima? Nang duanya muring. Jajan teralala. Jadi harus kita itu mengandap nang di luar juga. Bini di luar, rumah di luar, kawal di luar, pulau raga di luar. Ya kan? Ya kan? Murid di luar. Di luar aja berarti. Ibadah di luar aja kita. Bila ibadah kita buat dalam hati ikan, timbul riya dan ujuk. Panglah. Matinya Islam itu di luar aja. Nang di dalam itu iman. Jangan dicampur. Dibuat keduanya ke dalam. Nah ini mahajatakan pimpinan. Dan sinang dipimpin mahajatakan nang kaya mayat terserah paman dia. Siapa yang sekarang pemimpinnya itu? Zaman waktu guru semen hidup. Hendak minta pimpinan urusan.